Jangan dibuang. Uang logam salah cetak dihargai hingga 3 miliar rupiah per keping. Perhatikan dari desainnya. Awas jangan sepelekan uang logam atau uang koin receh lo, karena bisa bikin Anda kaya mendadak. Jangan buang uang logam salah cetak dihargai hingga 3 miliar rupiah per keping. Kebanyakan dari kita begitu dapat uang logam atau uang koin cacat atau salah cetak langsung dibuang. Apalagi uang koin atau uang logam tersebut kebanyakan nilainya recehan. Begitu tahu salah cetak atau cacat langsung dibuang. Padahal uang koin atau uang logam salah cetak dihargai dari jutaan hingga miliaran rupiah. Seperti dikutip dari kompas.com, Ketua Masyarakat Pemilih Patik Surabaya, Boy George mengaku uang koin 1000 cetakan khusus dapat dibanderol hingga 4 juta. Bahkan dari seluruh dunia, uang koin atau uang logam salah cetak dihargai sangat pantas. Contohnya saja uang koin Lincoln Head Copper Penny 1943. Koin berharga mahal ini ternyata akibat buah dari salah cetak. Koin bergambar Abraham Lincoln yang terbuat dari tembaga ini hanya 20 hingga 40 keping saja. Karena langka, koin ini sempat ditebus seharga $204.000 atau hampir setara 3 miliar pada lelang tahun 2019. Nah, di Indonesia juga terjadi pada uang koin 1000 gambar kelapa sawit. Seperti informasi yang didapat dari channel YouTube Info Uang yang sedang mencari uang tersebut. Pria itu sepertinya belum mendapatkan uang yang dicari-cari selama ini. Ia pun kembali menegaskan bentuk dan ciri-ciri uang 1000 gambar kelapa sawit yang tengah ia cari. Sahabat Info Uang, saya kasih contoh lagi uang koin 1000 gambar kelapa sawit. Jar YouTuber Info Uang. Ia pun menampilkan perbedaan gambar koin yang ia jajarkan. Terlihat jelas perbedaan antara kedua koin itu. Satu koin terlihat normal seperti koin 1000 gambar kelapa sawit umumnya. Dan satu koin bernama terlihat bagian berwarna kuning yang ada di tengah. Koin tidak berada pada tempatnya, yaitu miring dan terlalu ke bawah. Nah, di sini kelihatan bedanya antara koin kelapa sawit yang normal dan salah cetak, ujarnya. Pada kali ini, saya mencari uang 1000 kelapa sawit yang salah cetak atau cetakannya tidak sempurna. Uang koin yang dicarinya ini cetakannya tidak sempurna, terlihat dari uang yang dicontohkannya. Yang pertama, tulisan Bank Indonesia terhapus dan kedua bagian putihnya menutup bagian yang kuning, papar kolektor uang tersebut. Kalau yang biasa itu banyak, itu pun murah sekitar 3.000-an, ujar pria tersebut. Bagi yang memiliki uang seperti dicontohkan, maka dapat menghubungi di nomor 0838 2166 828281 atau 0856 4836 7697. Bagi kalian yang punya, silakan kirim nomor contoh uangnya di WA yang ada di deskripsi.